Countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai. Assalamualaikum. Bertemu kita di pagi Sabtu ya, 12 Jun 2021. Sihat semua di atas konti? Sihat Pak Malau? Sihat, alhamdulillah, luar biasa. Okey, Rahimah. Luar biasa. Alhamdulillah, terbaik. Ya, yeah. Senari. Sama juga, alhamdulillah, Cikgu Ani. Okey, ciri-ciri semua yang di atas konti ya. Jadi nampak rasanya macam lain, saya dah kejong dah ni. Itu ramai yang bagi salam ni, jawab salam dulu. Kita jawab salam dulu yang dekat luar. Ada yang lagi, Assalamualaikum. Ya, ya. Nozara. Selamat pagi, selamat sejahtera. Sote suara ni dia asyik puji je warna biru. Aduh. Cantik saja tapi dia tudung Rahimah. Ah, tudung kita tak cantik. Tudung Cikgu Siti Rahimah je cantik dulu. Saya pakai bunga-bunga hari ni pun tak ada orang puji. Dia pergi lagi Cikgu Siti Rahimah tu, sotes tu. Dia asyik puji daripada Cikgu Siti Rahimah. Dia suka dulu lah saya ingat. Ada ulang balik mi tak? Waalaikumsalam. Dia mesti puji tudung Rahimah warna biru. Dan saya sotes. Ini semualah. Cikgu Rahimah pakai tudung sama tu. Dia pakai tudung yang warna sama. Bukan Cikgu Shenari lain. Kenapa ya? Apa yang lain? Tudung air lain ni. Cara tudung air lain. Selalu pakai bawal. Ni pakai tudung apa kata? Ini pakai ikan kembung. Okey, jadi terima kasih kepada anak-anak yang dapat hadir pada pagi ni. Jadi syukur alhamdulillah kerana anak-anak dah bangun pagi. Jadi Bonda harapkan anak-anak dah minum, dah breakfast lah kita kata, dah bersedia untuk kelas. Kalau yang masih lagi sedang breakfast, mungkin terlambat bangun, okey, bawa lah handphone tu ke mana-mana saja untuk bersama kamu supaya kamu tidak tertinggal ya. Kerana ini adalah kelas IU yang mana kita menyediakan 4 kod untuk kamu ambil. Okey, seperti biasa, Bonda kena baca dululah ya SOP kod ni tadi. Kod akan dipecahkan kepada 4. Jadi kamu kena tunggu kod pertamanya bila kami akan bacakan, kod keduanya bila, kod ketiganya bila, dan akhir sekali baru ada kod 4. Kami tak boleh cantumkan keempat-empat kod untuk diberi serentak. Jadi anak-anak tak boleh tinggal satu kod pun. Kalau katakanlah tertinggal, masih dalam tempoh ni, cepat-cepat tengok semula video ni untuk tengok kod pertama tadi. Jadi tak payah tanya bila kod 1, bila kod 2, tak payah tanya. Kalau nak tengok kod 1 mungkin kamu terlepas, kamu tengok semula video ni nanti ya, bila dah habis. Tapi dengan kadar yang cepatlah sebelum link claim mata kredit itu tutup. Dan juga nanti kita akan beri link CJ. Link CJ seperti biasa kamu mesti ada email e-didik. Okay, kepada yang baru bersiaran bersama Ayu, jadi kamu kena apply dulu email e-didik. Bagaimana caranya? Nanti kami beri juga link untuk kamu apply email e-didik. Jadi semuanya di Ayu. Hanya satu jari, segalanya selesai. Mudah bersama Ayu. Bermula di Ayu, selamanya di Ayu. Tuition percuma bersama Ayu. Ayu, ya. Ayu, Ayu. Ayu sangat. Ayu sangat. Okey. Okey, kita berkenal dulu dengan ahli-ahli di konti yang bersama Bonda pada hari ini. Okey, ditemani oleh Cikgu Rahimah. Okey, Cikgu Rahimah. Okey, say hi sikit. Okey. Hai. Pemerhati kita pada pagi ini dan control host Cikgu Senari. Senari, hai sikit. Hai. Okay. Hai adik-adik semua.
Ya, semua dah kenal kan. Nanti kita akan tutup nanti baru kita tengok apa mereka nak cakap. Dan tak lain tak bukan, presenter kita yang hebat pada pagi ini iaitu Pak Malau, dagang Pak Malau, dagang bertempat. Dagang saya Lengkuang Layu. Lengkuang Layu. Habiskan. Hari ini belajar peratus kali keempat. Kita terus bersama Ayu. Ayu. Okey, cantik-cantik kemas. Kenapa sangkut sangkut? Cikgu Miss Ani memang macam tu. Kenapa sangkut cikgu? Dia GB Miss Ani hashtag kejung. Kejung. Okey, tak apa. Kita quiz dahulu ya, kita akan main quiz. Jadi sebelum okey, dah sangkut. Ya, kejap. Alah, sangkut ke? Alamak, ini yang tak best ni. Ada on off. On off. Hashtag stress kejung. Namun, saya berusaha juga untuk bersama kalian. Ya. Yeah. Okey. Tanpa melengahkan masa, Bonda beri mic kepada Pak Malau. Yeah. Okey, dipersilakan Pak Malau. Okey, terima kasih Malau, kepada Mike. Bonda Miss Ani. Selamat sejahtera Cikgu Senari, Cikgu Siti Rema yang dihormati dan semua murid-murid cikgu yang berada di luar sana. Okey, panggil lagi masuk. Okey, jadi pada pagi ini saya cikgu nak sambung yang Cikgu Miss Ani ajar semalam lah. Jadi sebelum mula kelas, kita bagi link kuizi dulu. Link kuizi mana? Kita refresh minda. Kita tengok balik adakah ada ingat lagi apa yang kita belajar semalam. Apa kita belajar semalam lah, iaitu menukarkan pecahan kepada pecah. Ya, yeah, ya, yeah, pecahan kepada nombor pecahan kepada peratus. Nombor bercampur, yeah. Nombor bercampur kepada peratus dan peratus kepada nombor bercampur. Pecahan lah tu. Kan pecahan. Yalah, tapi pecahan dia lah. Melibatkan nombor bercampur. Sebelum ni pecahan wajar. Pecahan wajar. Kemudian dia naik sikit nombor bercampur. Okey, naikkan skrin saya. Ramai dah masuk ni. Okey. Wow, laju. Okey. Nampak gayanya Miss Ani pusing-pusing tu. Bonda cikgu kita. Nak nyanyi dulu kot sebelum mula. Dia orang nak nyanyi je. Wah, nyanyi. Dah semangat nak menyanyi ni, Pak Malau. Lagu tadi lah, lagu apa? Lagu apa nak nyanyi cikgu Pak Malau? Silakan. Lagu belajar di Ayu, pagilah Sabtu. Ramai muridnya datang belajar. Guru Ayu sangatlah hebat, murid-muridnya semua pintar. Jom belajar. Di Akademi YouTuber. Okey, kita mula ada 97, 98, 99 dan 100. Okey. Ya, kita mulakan. Share lagi adik-adik Rizina. Sampai 200. Share lagi. Wow, kasih 200. Syabir Azrin. Guru matematik mana boleh menyanyi? Guru muzik lah. Guru cikgu matematik kalau menyanyi hancur. Cikgu Adha, waalaikumsalam. Okey, apa khabar cikgu Adha? Semua nak taras cikgu Adha. Nak nyanyi. Mari. Mari belajar. Besok 13 Jun, 14 Jun kita mula sekolah balik. PTR. Ya. So kita tambahkan lagi ilmu pada hari ini. Lepas ni famous lah Pak Malau. Ya. Yeah. Okey, tengok carta-carta adik Izatul Adawiyah. Tahniah lagi sekali sedang melalui carta. Nanti dikejar oleh adik Alicia. Soteswari, peminat cikgu 2MS. Mak, hai.
2MS. Wow. Terima kasih, terima kasih. Peminat 2MS. Mana mana siapa? Tadi so ada. Protes. Okey. Oh, wow. Kita nampak gaya je kena buat ulang kaji ni. Kenapa? Ada merah. Malam salah ramai kan. Hari ni salah lagi. Kena ulang kaji balik ni. Refresh balik ni ulang kaji. Kenapa banyak sangat salah ni? Buat kelas ulangan. Kelas ulangan. Kita kena ulang balik ni. Cikgu ada hal boleh ke ulang balik? Cikgu ada kat luar tak? Ada, ada. Ada, ada. Sepatutnya diorang dah tahu ni. Dah kita dah persiaran 3 kali. Hari ni hari keempat. Saya tak lepas masuk kuis. Okay. Tak lepas lagi. Boleh, Kristen, right, boleh. Ramai dah siap. Tahniah. Cempaka ada peningkatan. Semalam 60%, hari ni 70%. Mirza, Zafira, Ifa, Jasmine, Sarah, Patricia, Khairul, C17. Adik Aditya, sampai ke bawah Aditya. Cikgu Pak Malau, Sotis kata soalan nombor satu ada dua jawapan yang betul. Saya tekan satu tapi salah. Ya. Yeah. Sepatutnya betul ke itu kena tengok, pilih dua tu? Cikgu tak ubah pilih apa-apa dua pun jawapan. Okey. Eh, 5 saat 4. Okey. 3 2 1 kita tamatkan. Tengok-tengok siapa Johan. Siapa Johan tu? Belum, belum, belum. Dia ni tengah sedang mengira markah. sedang mengira markah. Ya, tahniah adik Izzat pun ada dia. Seorang saja yang betul dia. Ya. Ada ya. Dan Alia Suhada. Tahniah. Kita tengok balik soalan tanya, apa yang silapnya. Yeah. Oh, Alia kata ada satu soalan, dia ada dua jawapan. Ini ni memang betul jawapannya 40. Oh, ada dua dia jawapan. Ada dua jawapan 40. Mungkin nak tulis 4% ke tu? Patutnya 4% ni. Edit kot. Patut jadi orang confused. Saya edit kot. 40. Okey, yang lain semua tukar 60% kepada pecahan per 100. Ni tukar per 100 kepada pecahan. Semalam tak 100. Ada masalah. Semalam okey. Semalam soalan yang sama ni. Soalan yang sama semalam, cikgu ulang balik. Untuk refresh balik, okey. So, soalan sama. Soalan sama. So, nampak kaya tahniah kepada adik-adik yang berjaya. Jadi, untuk soalan satu tu, anggaplah betul. Anggaplah betul. Anggaplah betul. Apa jawab 40 betul? Biasalah, cik. Sama tu, Maya. 2/5. 40%. 40% pula. 40%. 2/5 ialah 40%. Okay, so jadi kita tengok apa yang kita akan belajar pada hari ini. Adakah adik-adik bersedia? Mulakan kelas. Okay, kita minta. Bersedia semuanya. Ya, bersedia semua. Sebelum tu kita berkenalan dululah. Sepintas lalu, jemaah cikgu Mazni B. Osman. Flight tak naik lagi ni. Okey. Dah. Bertugas di Sekolah Kebangsaan Kayan Setiawan Perak. Bagi siapa yang tak pernah sampai ke negeri Perak, Setiawan ni nanti kalau adik-adik nak ke Perak, masuk WCE. Apa benda WCE tu pula cikgu? Lebuh Raya apa? Pantai Lebuh Raya Pantai Barat. Pantai Barat. Tapi belum siap lagi lah. Nanti adik-adik bila dah siap Lebuh Raya Pantai Barat, dia besar lah. Masa tu mungkin dah besar lah, dah kahwin dah kan. Lalu dekat WCE tu nak datang ke Lumut. Inilah sekolah kayan Cikgu Pak Malau dulu. Nampak lah. Okay, tempat lahir di Pak Liang. Pak Malau, masa tu dia tunjuk kat anak, ni sekolah ni sekolah Pak Malau dulu ni. Inilah kampung kayan kan. Nampak di tepi Lebuh Raya. Orang kayan kan? Orang kayan. Mula mengajar tahun 95 bulan 12. Adik-adik mungkin tak tahu masa tu kita masuk sekolah bulan 12. Adik-adik belum lahir lagi lah. Kita selalu masuk sekolah bulan Januari kan. Tapi zaman masa tu je pelik sikit masuk sekolah bulan 12. Saya dah mengajar lama dah. Masa bulan 12. Apa sebabnya, carilah, type lah kat Google sejarah pendidikan kita sekolah bulan Disember. Okey, mula-mula cikgu biasalah lepasan maktab, kemudian sambung lagi lah pengajian.
di ijazah sekolah muda bahasa Melayu eh, cikgu ambil di IPG Tuanku Bainun Bukit Mentajam. Ada orang Penang sini, orang Penang Bukit Mentajam. Komen. Dia namanya Bukit Mentajam tapi dia dekat dengan apa, tempat makan udang tu dekat Penang apa? Sungai Dua. Ah, siapa nak makan mie udang sungai dua best power kan. Okay, so kita pergi ke tengok. Alright, okay, sebelum tu ini dia salah satunya adik-adik boleh pergi ke Akademi YouTuber Portal tengok bahagian katalog. Katalog hadiah banyak, saya rasa ada sekitar 200 hadiah yang ditawarkan yang boleh ditebus, yang boleh ditebus dengan mata kredit. Hadiah yang cikgu bagi nilainya hanya 200 saja mata kredit. 200 mata kredit, boleh klik tebus hadiah nanti kalau dah cukup. Itulah benda je tu. Tempat letak telefon lah, senang adik-adik nak belajar kan. Okay, so jadi sebelum mula kelas, cikgu Siti Rahimah kita bagi dulu. Ya, yang pertama. Cikgu Ani ada tu. Tak aneh ha. Ha. Okay. Ha, bersedia ya. Kod satu kita. Kod satu kita. Tak ada catat dekat sana eh? Ada. Mana boleh catat dia sebut. Tak kan. Kak Ani tak nampak. Private chat. Okay. Semua bersedia. Okay. Bersedia kita pada kelas. Okay. 7. Seven. Okay, yang pertama. Seven. Ya, yeah, tebus lepas tebus dia tolak lah. Lepas tebus dia tolak seven, mata kredit yeah? Tu kena kumpul, kena kumpul lagi. Lepas tebus mata kredit tu ditolak, kena kumpul lagi lah. Tak clear ke suara okay, saya? Kod yang pertama, tujuh. Seven. Seven, tujuh. Dah tujuh. Okay. Dapat. Okay. Eh? Dapat. Alright. Okay. Jom kita belajar. Terima kasih. Tanya catat elok-elok. Dapat. Tulis. Rahsia. Tujuh dengan satu tu kalau silap tulis. Ini satu ke tujuh ni yang kita yang tersalah tulis. Jadi jangan lalai, tulis elok-elok ya. Buat tangguh elok-elok. Okay, kita mula tengok apa yang kita akan belajar hari ni dan tajuk peratus. Okay, sebenarnya dalam kemahiran kita punya di sekolah Kementerian Pendidikan ni, kita ada kurikulum, ada sukatan dia. Bukannya cikgu-cikgu dekat sekolah suruh cikgu, ataupun cikgu suruh Malaysia ni main hajar apa? Sembrono apa panggil? Sembrono. Bukan main hentam saja. Cikgu-cikgu kena ikut sukatan dia. Okey, tahun 4 dalam peratus ni dipanggil standard kandungan. Standard kandungan dia yang cikgu kena ajar itu mengira peratus daripada suatu kuantiti. Itu pada tahun 4. Jadi adik-adik tahun 4 tengok, adik kena tahu benda ni. Peratus pada suatu kuantiti. Tahun 5 pula mengira suatu kuantiti daripada peratus hingga melebihi 100%. Melebihi 100% yang cikgu Miss Ani terangkan semalam, iaitu dia jadi 240%, 300%, 150%. Dan sebaliknya, bila dan sebaliknya tu dia akan jadi nombor kuantiti tu dia akan jadi pecahan yang nombor bercampur. Nombor bercampur, dia twist. Daripada peratus jadi satu nilai kuantiti. Daripada satu nilai kuantiti jadi 100%, jadi peratus. Ini okay. Ini yang dia orang pening semalam ni pun lah. Pening. Ini tahun 5 ni dah mula pening dah. Kalau tak fokus daripada awal tajuk peratus dia masuk tahun 5 ni pening. Okey, jadi dia kena menguasai pada tahun 4. Bila masuk tahun 5 tu dia rasa ringan sikit bila bab tajuk peratus. Okey, dan tahun 6 menyelesaikan masalah harian melibatkan simpanan dan pelaburan dalam topik peratus. Tapi hari ini cikgu tak sentuhlah tahun 6 ni. Sebab dia hanya melibatkan pelaburan dan ni apa yang dikatakan hutang, kredit dan apa yang dikatakan simpanan, apa yang dikatakan pelaburan. Melabur, bukannya melabur pergi ke bank kecil tu, ni bank besar. Bank kecil tu melabur, username Alias Pak Malau Bowling. Okay, so kita ambil. Yeah. Pak Malang, kumpul kredit kita tu boleh dikira pelaporan juga tu Pak Malang. Yang kredit tu boleh dikira pelaporan. Itu simpanan kita. Kita simpanan kita. Kalau kita melabur, bila kita melabur, bila kita simpan duit tu tak, kalau istilah senang cakap, bila simpan duit tu dia tak beranak lah kan. Bila melabur duit tu dia beranak-beranak kan. Macam tu lah. Okay, jadi kita akan fokus kepada dua ini. Okay.
Baik, peratus. Biasa adik dengar dalam kehidupan seharian kita, mungkin adik pernah dengar lah, ada di TV, ataupun dengar orang dewasa bercakap, ibu bapa kan, ataupun dengar sekolah juga cakap kan. Selalunya dia orang kata, weh, ramailah apa orang dapat apa ni, apa A kan, SPM berapa peratus. Kan ramai susah nak kira, jadi dia kata dalam bentuk peratus. Jadi dalam kehidupan kita contohnya, kalau di sekolah tu cikgu akan kata, oh hari ni bagus kehadiran sekolah kita, melebihi 80% ataupun melebihi 90%. Adik-adik dengar kata apa Abik Bunan menganggur macam kan, cikgu cakap melebihi 90%, cik saya pun nak tahu apa 90% tu. Ha, jadi cikgu akan beritahu dalam bentuk peratus, dia tak beritahu bilangan. Kan? Dia tak beritahu bilangan pelajar yang hadir. Cikgu tu akan kata dalam bentuk peratus. Kan? Kemudian berapa peratus murid yang contoh ni contoh kan? Ini soalan cikgu bagi contoh yang ada dalam kehidupan. Sebenarnya banyak kan, kenderaan lah kan, ternak tanaman lah, haiwan lah, ternakan lah kan. Berapa peratus murid yang mengikuti kelas secara atas talian? Jadi di sekolah tu berapa peratus? Guru besar tanya. Kelas cikgu Pak Malau berapa peratus murid yang hadir masa kelas online? Dia 100%. Tak tanya berapa orang. Dia tak tanya berapa orang, dia tanya berapa peratus. Cikgu pening nak jawab berapa peratus kan. Jadi kita kena kira berapa peratus murid yang hadir kelas online hari ni. Kita boleh cakap diberi macam satu simbol lah. Dia tak nak tanya peratus dia. Jadi itu bab data nanti ya. Bila data selalunya melibatkan macam-macam ni lah. Kalau pengetua ke, guru besar ke, tuan PPD ke, apa pengarah kan, dia nak data. Bila dia data, cikgu, dia tanya cikgu, cikgu berapa peratus budak yang ikut kelas online ni, PDPR ni? Cikgu tu kena jawab dalam bentuk peratus. Jawab peratus. Yeah. Okey, ada lebih kurang 5%. Okey, yeah, dan bila periksa kan, guru besar pun tanya lagi, berapa peratus murid yang lulus dalam pelajaran matematik? Ada kan? Matematik ada 3 kelas. Dia tanya berapa peratus. Jadi kita boleh jawab dalam peratus. Itulah maksudnya kuantiti. Bilangan murid itu kuantiti. Kalau kelas adik ada 35 orang, itu kuantiti. Bilangan 35 orang. Jadi berapa peratus yang lulus matematik? Macam mana nak kira tu? Itu yang kita nak belajar tu. Itu yang kita nak belajar tu. Yang lulus matematik tu. Pak Malau, so tes hari tu jadi GPK. Itu soalan yang bagus. Tentu soalan. Yang hadir hari ni ada 167 orang, berapa peratus yang minat. Itu jadi kaitan yang adik belajar ni ada dalam. Okey, saya jawab 100% tu memang bagus lah. Kalau di pasar raya, kalau ada logo tawaran 100%, pergilah ambil. Tak payah bayar. Cuma pergi dekat kaunter, hanya scan saja. Balik. Dapat ambil receipt balik. 100% tu maksudnya free of charge lah kan. Audi Arishah kata, cikgu saya tak faham. Dia tak faham. Belum belajar lagi. Intro ini lagi. Benda yang kita belajar ni, dia ada kaitan dengan kehidupan seharian. Okay. Apa yang kaitan... Baik, apa Pak kaitan Malang dengan adik? Jalan-jalan. Apa kaitan dengan adik-adik? Apa kaitan dengan murid-murid cikgu ni? Contohnya dalam satu ujian, tiba-tiba cikgu bagi kertas ataupun cikgu tak bagi kertas. Cikgu kata, okey, Siti dapat 70% matematik. Siti pun dapat 70% ni berapa aku betul? Berapa aku salah? Kan? Berapa soalan saya? Salah cikgu. 70%. Tapi kalau adik-adik tahu kira, adik-adik tak payah tanya cikgu berapa soalan adik salah, berapa soalan boleh adik kira betul. Sendiri. Boleh kira sendiri. Okey, bagus cikgu terima. Terima kasih. Okey, contohnya katalah soalan matematik tu yang adik dapat 70% tadi, soalannya ada 40. Dalam tu soalannya ada 40. Bila cikgu bagi markah, periksa adik tengok dekat sub. Lah tak ada sub kot kan, dah lama dah kan. SAPS. Ingat lagi tak budak Raja 6 ingat kot SAPS kan. Yeah. Sub dapat 70% kan. Jadi adik tak tahu berapa yang betul, soalan ada 40. Jadi cara nak kiranya 70%, kalau Miss Ani dah terangkan dah siapa yang baru masuk hari ni, 70% tu dalam peratus, ini per 100. Kita jadikan 70 tu per 100. Kemudian kita
darabkan dengan jumlah semua soalan tadi. Ha, dengan semua soalan tadi. So jadi kita darabkan, bila darab macam ni, kita dah belajar sebelum ni operasi darab yang melibatkan pecahan. Kita belajarkan. Darab yang melibatkan pecahan dah kan? Ya, Pak Malau lah ajar darab pecahan. Ah ya. Iaitu bila darab pecahan, ini darab pecahan dengan nombor bulat, adik-adik dengan nombor bulat. Jadi bila darab pecahan, bagi yang baru join hari ini, darab pecahan ni atas darab atas, iaitu pengangka darab pengangka, penyebut darab penyebut. Ataupun dalam situasi yang lebih hebat lagi, adik-adik yang dah mahir dah kan, macam mana nak ubah Ganesh, bagi soalan. Kenapa 280 tu Ganesh? Okey. Dia di sini sepatutnya ada satu lah. Nombor bulat tadi kita jadikan dia 40/1 ataupun pecahan tak wajar. So jadi bagi yang advance, yang dah lebih dah, yang dah mahir dah ini, dia akan mansuhkan. Sini ada satu sifar, dia mansuh satu sifar. Sini dia mansuh satu sifar. Oh ada lagi. Ada lagi. Atas ada satu, bawah ada satu. Jadi yang tinggalnya hanya 7/1 darab dengan 4/1. Jadi cikgu dah kata, kita dah tahu dah, kita dah belajar dah darab pecahan, pengangka darab pengangka, penyebut darab penyebut, kita dapat 28/1. Jadi 28/1 ni kita tak tulis lah satu ni. Kita hanya tulis 28. Jadi kita tahu soalan yang kita betul daripada 40, kita hanya betul 28/40. Kita dapatlah markah 70%. Okey, jadi kita dah menukarkan peratus kepada bentuk kuantiti. Ini kuantiti ya. Kita dah menukarkan peratus kepada suatu kuantiti. Dapat? Okey. Pak Malau kucing tu buat apa? Kucing tu tengah nak belajar lah dik. Kucing tengah nak belajar. Okey. So ada dia. Okey. So sekarang ni soalan kebat sikit, berapakah soalan yang salah? Okey, cikgu bagi satu minit komen soalan yang masuk salah. Masalah. Berapa soalan yang salah? Dah tahu betul 28, yang salah berapa? Yang salah berapa? Yang betul tadi 28. Yang salah? 12. Okey, jadi kita ada 12 soalan yang salah. Banyak dah adik? Banyak ni soalan yang salah 12 kan? Ya Pak Malau, okay. Ramailah yang jawab betul. Raisya betul, Alia, Intan. Tanya. Kalau soalan yang di atas ni ditanya soalan yang salah dekat sini, jadi macam mana adik dia nak kira? Ini kebat sikit lah. Okay, so senang saja, yang betul 70. Kalau yang salah berapa persen? Berapa persen? Okay, 12 soalan ni berapa persen? Komen. 12 soalan ni berapa peratus? Siapa tahu? Yeah, tak payah kira, boleh tahu peratus. Peratus. 12 ini yang soalan betul. Berapa peratus? Ini yang betul. Yang salahnya berapa peratus? Congak. Peratus. Soalan kita tahu dah. Peratus. 12 yang salah. Berapa peratus? Ini kuantiti. Kuantitinya 12. Peratusnya berapa? Daripada 40. Afrina dah jawab. Okey. So kita tengok yang lain. Okey, sekarang tiba-tibalah. Katakanlah cikgu bagi soalan tu, okey dah kertas soalan kamu. Cikgu tak bagi markah dalam peratus. Cikgu bagi markah macam ni. 32/40. Cikgu, saya 32/40. Saya dapat berapa peratus cikgu? Kamu kiralah sendiri. Pernah tak jadi? Dapat jumlah betul. Lepas tu cikgu kata, okey, kira lepas ni cikgu panggil nama seorang-seorang, sebut dalam peratus. Okey, adik-adik cikgu tu dia tak kira lagi dalam peratus, sebab ramai kan dalam kelas 40, dia nak kira susah, nak kena pakai kalkulator kan. Dia bagi markah kat adik-adik kira sendiri. Lepas tu bagi tahu kat cikgu, saya 90%. Ya ke 90? Saya 92%. Okey, adik-adik dapat markah macam ni. Macam mana nak kira? Jadi berapa peratus markah anda?
32 per 40. Kira-kira. Macam mana nak kira? Siapa jadi tahu? Semalam kelas macam mana nak padam ni Cikgu Sinari? Tu tung pemadam sampah, ada kat situ. Pemadam ada. Pemadam. Ataupun tung sampah semualah. Habis tung sampah je. Okey, adik-adik, semalam Miss Cikgu Bonda Miss Ani dah bagi tahu nak mencari peratus, kita darab. Darab. Ingat semula? Ingat semula kelas semalam nak mencari peratus. Mulanya kena darab peratus. Peratus. Ajuk Fuad dah jawab. Sotis siap bagi jalan kerja. Peratus, kan? Jadi itu formularnya, formular. Formularnya. Okey, jadi di sini soalan yang betul 32 daripada 40. Alright, betul Ali Ilman, darab 100. Bagus, bagus. Kita darabkan dengan 100%. Tapi dia tak baik, ada simbol sama tu. Juga. Adik Ali tu dia tak ada letak simbol tu. Dia kena letak simbol. Simbol. Adik Ali kena darab 100%. Ikhwan pun sama sayang. Maksudnya kaedah tu dia dah nampak. Cuma apa simbol. Kena perlu di ni lagi. Baik, bagi adik-adik yang dah nampak, dia nampak ni. Oh, sifar. Kita masukkanlah. Okey, tinggal sini, sifar, tinggal 4 jenis 10. Okey, kalau adik-adik yang tahu, semua sini adalah nombor genap. 32, 4, 10. Jadi, cara yang mudah adik-adik boleh masukkan 2 ni. 4 dengan 10 ataupun 4 dengan 32. Yang mana nak? Cari kaitan. Empat dengan 32 pun boleh dipermudahkan. Empat dengan 10 pun boleh dipermudahkan. Ni bila darab ada satu lah di bawah. Okey. Dua-dua cari boleh. Jadi empat dengan 32. Wi Kai Jun kata 32. Bagus. Dia guna yang, dia masukkan yang ini. Dia masukkan pecahan 32 per 4. Jadi dia gunakan sipir 4. Sipir 4. Iaitu 4 bahagi 4 dapat 1. 32 bahagi 4 dapat 8. Yep, jadi betul. Yang tinggalnya 8 per 1 darab 10. Peratus. Peratus. Okay. So jawapan dia. Jadi bila okay, kita darab, kita dapat. Alia dapat 80. Ya, Anas 8, dapat 80. 10 peratus. Ali Elman dapat. Okey, tanya adik. Tanya. Maknanya kita telah menukarkan satu kuantiti kepada peratus. Kita telah menukarkan suatu kuantiti ni. Satu kuantiti nombor ni kepada peratus. Bilangan tadi. Bilangan kuantiti tu kepada peratus. Okay, so kita teruskan tengok lagi contoh. Aimi kata dia tak masukkan macam tu. Macam mana pun tak apa. Asalkan dapat jalan. Asalkan dapat jawapannya 80. Okay, sekarang kalau masing-masing macam ni. Baik. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 10 biji bulatan. Okey, sekarang ni kira bulatan bulatan kuning 3 daripada kusan. Okey, macam ni. Berapa peratus bulatan kuning? Yang kuning ni berapa peratus daripada semua? Kira. Okay. Cuba tengok. Cuba tulis. Berapa kuning tu sayang? Okey, tulis. Okey, Bonda bacakan. Buat pecahan dulu. Okey. Tu kuning je. Okay. Yang warna kuning ni ada 3. Jumlah semua ada... Jumlah semua ada berapa ni? Ada 10. Okey, jadi kita dapat yang kuning tu 3 daripada keseluruhannya 10, kita dapat 3 per 10. Jadi dia kata peratus, berapa peratus? Kan? Jadi formulanya darab 100 peratus. 100. Jadi jadikan peratus. Ataupun kita boleh jadikan per 100. Ini cara yang pertama Cikgu Siti Rahimah ajar mula-mula. Yes. Iaitu yang ni bila bawah nak jadikan 100, 10 kena darab dengan 10. Jadi bila bawah darab 10, atas pun kita kena darab dengan 10. Jadi dia jadi 30 per 100, maksudnya adalah 30%. Dah dapat jawapan. Okay, so jadi kalau kiraan yang darab tadi samalah. Kita mansuhkan satu, yang tinggalnya 3 dengan 10. Jadi bawah ni tinggal satu tak ada apalah, kita boleh abaikan dia. Jadi kita 3 darab 10, kita akan dapat 30%. Okey, sekarang sama. Berapa peratus bulatan merah pula? Yang merah. Terbaliknya.
Wah, merah saya pula, terus kuning. Terus cari semua dah tu. Ha, merah berapa? Okey, merah berapa? Seminit komen. Tu saya akhir komen dah tu. Merah tu anak-anak kena kira, kena tiang tengok merah tu. Okey, dah ada dah. Saya akhir. Berapa? Siti Aminah. Okey, ada mari betul saya 40% betul. Yang merah ada 40%. Jadi merah Siti 40%. Siti Aminah tak faham lagi Cikgu Pak Malau. Merah tak 40%. Apa, terus je. Okay. Tak apa, tak apa Rahimah, nanti dia tu. Maksudnya adik, adik Siti betul Aminah, kita nak tukarkan bilangan ni, bilangan ni bola tadi, bola pula bulatan kuning ni, kita nak tukarkan dia dalam bentuk peratus. Kan cikgu cakap awal tadi, orang tanya data dalam bentuk peratus. Berapa peratus murid yang hadir? Dia tak tanya bilangan. Jadi bilangan bulatan kuning ni ada 30% daripada semua. Dia 30%. Jadi cara nak mencarinya kena darab dengan 100 lah. Ataupun jadikan dia per 100. Okey, kita tengok yang lain. Tadi masa tak cukup lagi. Okey, ini contoh. Ah, betul tu. Oh, Nur Aisyah betul. Kuning 30, merah 40, putih dah 30%. Dia dah kira saya siap dah. Okey, yang ini special sikit. Maksudnya dia lebih daripada 100. Yang mana cuba adik tengok gambar ini, dia dah penuh. Semua penuh. Tapi gambar ini suku saja 1/4. Ah, 1/4 saja siap. Yang lain tak siap lagi. Ini tak siap lagi. Ha, jadi yang ni dah siap semua. Bila dah siap semua, kalau kita tulis dalam bentuk pecahan, yang ini dah siap semua kita anggap satu lah. Dan yang suku satu ini jadi 1/4. Maksudnya lukisan ni seolah-olah kita bahagi empat. Ha, kita bahagi empat. Okay. Jadi yang yang satu ni nilainya Bumis Ani dah cakap semalam, oleh kerana penyebut dia empat, satu ni adalah 4/4. Okay, dia akan jadi nombor bercampur. Sekarang nombor bercampur 1/4 ni berapa peratus? Oh adik dah jawab dah. Baguslah. Okay, tak payah ajar lah. Kita cepatkan lah. Okay, jadi yang satu ni maksudnya dia penuh semua. Jadi dia 100 lah. Sekarang kita nak cari yang 1/4 pula. Jadi macam mana nak cari 1/4? Langkah yang sebelum ini. Langkah yang tadi. Ha? Malau, kalau dia orang ingat carta saya semalam pun dia orang dah tahu. Ya, ingat carta semalam. Kalau 1/4, boleh kita guna sipir 25 kan. Kita dapat 1/4 adalah 25%. Jadi bila dicampurkan dengan 100 ni, okay, jadi 125%. Ya, yeah. Pandai-pandai. Tambahkan dengan 100. Pandai-pandai, yeah, dia orang pandai. Oh, semua dah betul lah. Ini ramai, dah ramai. Jadi nombor bercampur. Ha? Yeah, yeah. Okey, sekarang cuba tukar pula peratus kepada nombor terbalik. Bercampur. Terbalik, yang semalam juga suatu Pak Malam. Pak Malam, ya, masih yang saya punya juga semalam. Kalau tak nampak lagi, tak tahu nak cakap lah tu anak-anak. Okey, sekarang ni cuba tukar ini pula. Tadi peratus kepada, tadi nombor bercampur kepada peratus. Sekarang peratus pula pada nombor bercampur, iaitu suatu kuantiti. Ya. Yeah. Okay. So macam mana nak tukar ni? Okay, seminit. Ingat. Okay, di hujung nanti ada quiz lagi. Cikgu akan bagi whiteboard chat kejap lagi. Kejap, bagi habis yang ni dulu, ni last. Yeah, habis last, nanti cikgu bagi whiteboard chat. Ganyan, sebenarnya topik peratus yang kami bawa dalam dalam tim MS ni sebenarnya 9/20, 2/4/5, 2/45/100. Dia saling kait-kait, okay. Ya, kalau kamu, baik. Kalau Pak Malau, kalau diikutkan kelas daripada Sinari, Rahimah, saya dan Pak Malau, kamu dah dapat dah pahaman peratus ni macam mana. Betul, tepat sekali. Sebab tu kelas lain, kelas lain pun tak boleh juga kan. Sebenarnya kelas matematik ni bukan tak boleh juga. Kelas matematik ni wajib, tak boleh ponteng. Kalau kamu tertinggal seminggu tak datang sekolah, datang minggu depan, kamu ngangar je. Sebab tak soalan boleh. Topik matematik ni dia tak boleh tinggal. Dia kena ikut berurutan. Dia kait-mengait. Okay. Oh, saya mengait-mengait. Okey, 245 maksudnya 245 per 100 kalau kita tulis dalam bentuk pecahan per 100. Okey, 245 ni maksudnya bila kita pecahkan adalah 200 tambah 45. Jadi 200 ni per 100, bila kita mansuhkan sifar ni dia jadi 2 lah, tinggal 2 lah.
Okey, sekarang ni kita nak cari yang 45/100 dia berapa? Kita dapat 45/100. Boleh dipermudahkan lagi tak? Kita permudahkan sampai dia tak boleh permudahkan. Asma betul ini. Pak Kailam. Asma dah dapat dah. Oh. Tapi dia jadi kena guna sipir dia. Apa? Kita guna sipir 5. Iaitu 45 bagi 5 dapat 9. 100 bagi 5 Asma dapat 20. Asma kena mudahkan lagi sayang. Asma kena betul. Okay, jadi kita dapat ini. Yang 2 tadi ni semalam dah pesan dah. 200 ni dah tetap 2 lah. Nombor bulat 2. Jadi 2. 9/20. Ya, dapat. Pandai. Ramai Pak Melasa. Balkis. Wah, hebat. Ya. Okay, jadi sebelum kita naik ke kunci, kita bagi kod yang kedua dulu. Okey. Okey, tahniah ya. Tahniah kepada anak-anak yang telah dapat separuh daripada pengajaran yang Pak Malau beri pada hari ini. Yang mana macam Bonda cakap tadi adalah saling kait-mengait daripada kelas pertama Cikgu Senari, kelas kedua Cikgu Rahimah, kelas ketiga saya sendiri semalam dan hari ini adalah penutup kepada peratus. Kalau tak faham lagi nanti kami gabungkan semua. Bersedia untuk kod yang kedua. Okey. Kod yang kedua adalah 9. Okey, sekali lagi Bonda ulang. Kod yang kedua adalah 9. Okey, 9. Okey, one more time. 9. Okey. Teruskan Pak Malau dengan kata Lan. Ada 3 suku kata. berita gembira. Betul, menari-nari anak kucing tu kan. Okey, kita bagi minum dulu. Tuition online percuma. Layari www.academyyoutuber bagi mengikuti tuition online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, semua ada di Academy YouTuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.academyyoutuber.com. Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuition online percuma, mestilah Academy YouTuber. Okey, laju. Penuh tekan buka, penuh konti. Dah penuh ya. Okey, dah penuh. Okey, ramai. Apa khabar semua ya? Okey, Bonda akan naikkan. Okey. Pak Malau, kita nak naikkan berapa orang ni sekali dalam satu soalan? Kali ni dua orang naik. Dua ya dah naik. Siapa dia tu? Saya tak apa nak nampak tulisannya kecil. Adam Harif dengan adik apa tu? Ada dengan Noor Farzana. Firzana. Okey, dengan pantas perkenalkan diri dan nama sekolah. Dua orang sekali. Okey, kan? Adik Adam dulu. Ya, Adam tadi. Adam dah keluar dah. Adam terkeluar. Nah, Adam dah terkeluar. Okey, saya gantikan dengan Mirza. Siapa ni? Okey, saya gantikan. Dah berbelit-belit. Mirza Fauzan ya. Mirza dengan adik. Okey, Mirza kenalkan diri cepat sayang. Nama saya Muhammad Mirza Fauzan bin Isham dari SK Jelotong. Okey, Penang juga. Okey, Noor Farzana. Nama saya Noor Farzana Intias binti Muhammad Sofian dari SK Tasik Gelugur Pulau Pinang. Dua-dua orang utara apa kalau dua-dua orang Temara. Kita putar sikit dengan mereka. Okey, so Mirza dan Firzana. Baik, soalannya dah nampak kan? Boleh nampak slide cikgu kan? Adik-adik boleh baca dengan jelas kan? Harga rumah ni RM400,000 dik. Oh, mahal dik. Kan, lepas ni kena kerja lah dik. Nak beli rumah bukan senang kan? Okay. Ini harga sekarang ni. Lagi 10 tahun tak tahulah harganya berapa. Okay, adik kena bayar pendahuluan. Ini duit gedeban cakap Piramli. Duit gedeban. Advance. 10% daripada harga rumah tadi. Jadi berapakah bayaran pendahuluan rumah tersebut? Adik-adik kena bayar berapa ribu? Cuba kira, dua-dua sekali kira. Aku nak tengok siapa yang pantas jawab dan betul. Siapa yang cepat?
Adik Firzanah ke adik Mirza? Secepat yang boleh. Kalau congak pun dah boleh adik. 40,000. Ya? Siapa tu? 40,000. Wah, adik Mirza 40,000. Tak boleh. Kita simpan jawapan dulu. Yeah. Okey, adik seorang okay, Pak Malam. Firzanah. Pak Malam. Yeah. Pak Malam, saya lupa nak tanya tadi. Adik Mirza ni nampaknya kecil orangnya. Saya lupa nak tanya dia tahun berapa. Tahun tiga. Boleh terbuka lagi sekali. Terbaik. Adik Firzanah ni tahun 6 tak? Adik Firzanah? Firzanah tahun apa? Tahun 6. Ya, ya. Dah dapat jawapan ni. Tahun 3 dengan tahun 6. Okey. Dapatlah. Adik Firzanah dapat dah. Okey. Sekarang nak tanya. Baik. Ini bukan nak cari peratus. Tapi nak cari berapa jumlah duit yang cari satu kuantiti. Jadi daripada 10% tadi, kita jadikan dia pecahan per 100. Jadi pecahan per 100 dan kita darabkan dengan harga rumah tadi. 400,000. Jadi teknik dia potong-potong lah kan. Satu sini, mansuhkan, mansuhkan. Jadi yang tinggal 10 darab, darab 10 darab RM 4 sifar, ada 3 sifar, 4,000. Okay, jadi dalam operasi darab sebelum ni kita dah belajar dah. Kita hanya bila darab melibatkan 10, 100,000. 10, 100,000 tambah saja sifar kan kat belakang kan. Jadi kita dapat lah jawapannya. 4, sifar ada 3, tambah lagi 1. Okay. Jadi kita dapat jawapannya 40,000. Tanya betul ke dia orang dapat tahu? Tanya pada dua adik. Terima kasih. Bye-bye. Bye. Mirza, lain kali cuba lagi Mirza. Good try. Mirza. Dah jadi good. Okay, naikkan ni. Dua lagi kat ni. Naikkan dua lagi. Okay, naikkan dua lagi. Okay, on the way. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Adik Akila. Nama saya Nurul Akila binti On dari Sekolah Kebangsaan Linggi Negeri Sembilan. Wah, orang Nogori. Tahun berapa jang, terus cakap? Apa kau tahu jang? Kau menung dah jenak. Okey, sote story ni ramai dah yang kenal. Saya ramai dah yang kenal. Semalam pun jadi moderator kepada kelas Mia. Okey, adik sote. Mak Jatera. Okey, kedua-duanya cuba jawab soalan ini. Dalam bas tu ada 36 orang penumpang. Okey. Kan? 25%-nya adalah penumpang kanak-kanak. Kanak-kanak. Tapi dia tak tanya kanak-kanak. Soalannya dia tanya berapa penumpang dewasa. Ya. Yeah. Okey, kira saya. Dua-dua orang kira. Protes dengan Akilah. Okey, kira. Ini, 25% kanak-kanak. Penumpangnya ada 36 dalam bas ni. Adik-adik yang di luar sana pun boleh kira sayang. Ya, tadi Pak Malau, kalau jawapan Pak Malau soalan yang pertama tadi, Akilan ya, Akilan pun betul. Dia dapat jawapan ya, ramai. Ya. Dah dapat siapa tu? Akilah ya? Akilah. Akilah, berapa jawapan? Berapa adik Akilah? 27. 27 orang ya, 27 orang. Okey, so test? Saya dapat jawapan. Berapa? Dapat. 27 orang. Oh, sama. Sama. Bagus, tanya. Kita tengok adakah sama tu betul. Okey, kita dah tahu kanak-kanak dewasa berapa. Okey, jadi kanak-kanak dalam soalan ni berapa persen dia bagi? 25%. Jadi, 25. Semuanya ada 100. Semuanya ada 100% kan? Ya, betul. Jadi yang bakinya tu dewasa berapa persen? Berapa peratus? Berapa Akilah? 75 kan bakinya. Bakinya 75. Jadi kita kira, nak kira yang mana? Soalan dia kata dewasa, janganlah kira yang ini, kiralah yang ini. 75. Kan? Sebab dia tanya dewasa, dia bagi tadi kanak-kanak 25. Kita kira dewasa. Jadi macam biasalah. Okey, mang teknik mansuhkan, kalau adik-adik hafal semalam 75 ni berapa? 3/4 kan? Cikgu kat Miss Ani dah bagi dah semalam kan? So 3/4. Jadual tu jadual. Darab 36.
So 4 dengan 36 boleh dimansuhkan. Sipir berapa? Sipir berapa? Sipir 4. 4 darab berapa 36? 9. Ya, bagus. Berapa Sotek? Tanya. Oh, pandai. Jadi yang tinggalnya 3 per 1 darab dengan 9 per 1. Dapat 27. Jadi jawapannya adalah 27 orang penumpang dewasa. So, jadi ya, Pramala. Dewasa kalau 27. Dekat ruangan. Dekat ruangan komen pun ramai adik kita betul Pramala ya. No, tadi yang jadi tadi yang pada dua-duanya ramailah. Pagi. Ya. Kalau bonda baca tu ramai. Semalam bukan ya. Saya yang ada apa? Moderator. Moderator tu Syarati bukan saya. Semalam Syarati. Syarati bukan Sotes. Okey, terima kasih Sotes. Bye bye. Jumpa lagi. Sorry. Alright, kita bagi kod yang ketiga. Ya, betul Syarati semalam. Sebelum pandai adik-adik Aditya dengan Siti, Siti siapa tu? Sat. Adik Aditya dengan Siti Aminah. Okey, kita bagi kod yang ketiga dulu. Apa? Standby pen. Okey, bersedia semuanya. Okey, bersedia semuanya kod yang ketiga ya. Kod yang ketiga. Kod yang ketiga kelas kita pada kali ini adalah nombor 4. Sekali lagi empat. Diulang. Kod ketiga four. Kita adalah 4. 4 time by 4. Last four time 4. 4. Okey. 4. Boleh mula semula pengalaman. Okey, whiteboard chat ni soalan sama yang ada dekat konti. Adik-adik boleh cuba jawab kat situ. Soalan yang cikgu tunjuk pada konti ni ada di dalam whiteboard chat. Cikgu dah bagi link tadi. Okey. So, adik Siti Aminah dah kamu adik Aditya dah kenalkan diri tadi. Ya. Yeah. Pak Malam. Kita bagi dia orang masuk dulu dekat whiteboard chat tu. Nanti kalau ada masa kita akan cuba semak ya. Ya, betul tu. Kalau ada masa. Okey. Jadi adik-adik sana buat dulu. Okey, teruskan Pak Malam. Adik Siti Aminah ada sekolah mana? Saya dari Sekolah Kebangsaan Saint Paul Seremban Negeri Sembilan. Saya tahun 5. Wah. Ya, terbaik. Tahun 5. Adik Siti Aminah, sekolah mana Adik Siti Aminah? Saint Paul. Boleh on mic cakap tak? Siti Aminah. Siti Aminah? Tak dengar suara Adik Siti Aminah. Siti Aminah kenalkan diri. Tadi Aditya. Okey, on kan mic. Perlu tekan mic on. Okey, dah cakap. Kantuk tak mic. Dengar. Mic dia, mic ada problem sikit bang. Oh bang, tengok-tengok mic dia ada problem. Suara saya dengar kan, cuma saya tak dengar suara dia. Okey, adik Aditya, okay, berapa dia peratus rajah yang melorek daripada seluruh rajah di bawah? Okey. Saya tengok kira siku. Selalu kita bagi kotak 100. Yang ini bukan 100 eh. 1, 2, 3, 4, 5, melentang 5, menegak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Menegak 10. Mencancang dengan apa? Satu lagi mencancang. Mencancang dengan ni. Okey. So seorang cari adik Aditya cari peratus mencancang untuk dengan mengufuk. Mengufuk. Dengan mengufuk. Mencancang ada 10, okay. Mengufuk ada 5. Cari peratus adik Aditya warna kuning dan adik Siti Aminah warna merah. Okey. Cari peratus cari peratus. Okey, cari sayang cepat sikit. Yang di bawah sana boleh mula juga. Kalau kamu tak tulis lagi selamatlah. Jadi kawan di atas tak boleh tengok kau punya. Bila dia orang dah bagi jawapan baru kamu tulis. Kamu kira je dulu. Okey. Dah dapat boleh angkat tangan. Tapi ada yang jawab juga dah ni. Okey, Aditya dengan Siti Aminah. Okey, Siti Aminah. Okey, boleh cakap sekarang. Dia dah angkat tangan. Okey. Tak dengar saya. Mic awak dengar, ada sayang. Masalah. Ataupun tulis dekat kertas. Tulis kat kertas besar sikit. Angkat tayang dekat kamera. Tunjuk kertas. Tunjuk kertas. Okey, Aditya. Okey, Aditya. Aditya berapa ada Aditya? 28%. Untuk Aditya mana? Aditya sudah kuning. Kuning. Kuning 28. Okey, merah kira dah belum? Belum. Kalau belum kira terus merah. Aditya. Okay, Aminah tu pun ada satu, dua, kuning berapa, merah berapa dan angkat. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13. Okey, adik Siti Aminah tulis pada kertas kuning berapa peratus, merah berapa peratus kalau dah siap. Satu, dua. Sebabnya mic kamu tak berfungsi. 5, 6, 7, 8, 9. Okey, okay. Aditya. So, Aditya, dia dah dapat jawapan dah. Maksudnya ada 14 daripada jumlah keseluruhannya 50. 50, bukan 100. Jadi, adik Aditya guna kaedah macam ni ke? Kan? Lepas tu adik Aditya permudahkan 50 dengan 100 kan? Betul tak? Betul cikgu. 50 dengan 100. Ini potong, ini potong juga, tinggal 1 dan sini tinggal 2. 10, 100 bahagi 50, 2. 50 bahagi 1, 50. Jadi yang tinggalnya 14 darab 2. Jadi kita dapat 20. Tahniah adik Aditya, terbaik. Okey adik. Tahniah. Okey. Siti Aminah, dah ada jawapan tak? Yang merah dapat tak adik? Tulis tak pada kertas? Adik cuba tulis pada kertas. Tulis besar sikit, tayang depan kamera. Nampak cikgu nampak? Nanti kita besarkan gambar. Tak terang ni, lambatlah. Dia nak cakap tak boleh, mic tak boleh on. Tulis besar sikit. Okey, tulis jawapan saja. Tak baik, tayang kira tak apalah. Okey, boleh adik Siti Aminah? Okey, semuanya ada, tadi cikgu dah tulis siap-siap ni, tolong lagi tulis. Kotak merah ni ada 9. Daripada jumlah semua adalah 50. Untuk cari peratus, kita darabkan dengan 100%. Ataupun kita jadikan pecahan ini per 100. Kita jadikan pecahan ini per 100. 50 darab 2. Jadi 9 pun kena darabkan dengan 2. Jadikan pecahan per 100, 50 ni darab 2 jadi 100. Jadi bila bawah darab 2, atas darab 2. Ataupun buat darab macam ini. Okey, adik Siti Aminah dapat belum? Dia okay, masih mengira lah Pak Anau. Kita kena teruskan. Tapi tak apa, kita teruskan. Sama juga macam adik Aditya tadi, adik Siti Aminah. 50 dengan 100 ni boleh dipermudahkan. Iaitu 50 darab 1, 50. 50 darab 2, 100. Okey, berapa? Dia dah dapat jawapan tu. Besarkan. 18%. Ya, tahniah. Akhirnya. Okey. Tahniah. Terbaik kedua-duanya. Tahniah. So, okey, terima kasih. Tahniah Siti Aminah. Okey, lah. Bye. Yeah. Yang ni naik 4 orang. 3 orang. Ya, ada 4 soalan ni. Okay. Naik 4-4 sekali kan macam mana? Bolehlah cikgu. Ada 4 soalan. Ada 4 soalan. Sarati dan juga Nofatin. Ada 3. Ya. Baik, kita buat yang tak apa buat 2 dulu. Sarati. Dengan Fatin ya. Mirza seorang. Mirza masuk. Mirza. Ada dah. Okey, bolehlah terus nanti lambat. So, sekolah tu muridnya ada banyak ni adik-adik. Sekolah ni murid ada seramai 500 orang. Jadi, dalam sekolah tu cikgu pun buat kajian yang berjalan kaki banyak ini. Datang ke sekolah. Yang naik bas datang sekolah banyak ni, ramai ni. Yang menunggang bersihkan banyak ni. Jadi, nak dalam peratus. Berapa peratus yang datang ke sekolah berjalan kaki, berapa peratus yang datang ke sekolah naik bas dan berapa peratus yang datang ke sekolah menunggang basikal. Pak Malau, kita dah ada Mirza. Mirza dia dah angkat tangan. Dia dah dapat bahagian Mirza, dia. Mirza, berapa adik Mirza? 30%. Okey, adik Mirza dapat 30%. Baik, bagus. Okey, Sarati. Pak Malau, kita dah ada Mirza. Mirza dia dah angkat tangan. Dia dah dapat bahagian dia. Mute-mutekan mic tu siapa? Dia jadi double suara. Okey, adik. Mic siapa? Okey. Dah orang buka so, YouTube. Adik Fatin, adik Syarati dengan Fatin dah dapat belum? Adik Syarati dah satu. 180 orang murid yang berjalan kaki berapa persen daripada jumlah semua 500 orang? Oh, dekat sini adik Sofia dah dinaikkan ni Pak Malang. Ada suara double lah, ada suara double lah. Suara double. Sebab dia orang punya mic buka ni. Mic dia buka. Okey,
Syarafi, Syarafi dah siap dah. Siapa yang guna buka YouTube? 180 orang boleh. Syarafi dah siap belum? Syarafi kalau siap boleh jawapan. Tutup YouTube dulu. Tak apa, okay. Jawapan tak penting. Suara double ni dia nanti dekat luar sana dengar tak ni. Tak clear. Mak Malau, adik Fatin ni dah tak ada. Jadi sekarang ni yang naik di atas ni Sofia. Okey, kita nak cepatkan masa dah cukup ni. Ini soalan terakhir dah ni. Sofia, cuba kira yang nombor dua naik bas tu tukar tempat nama Fatin tu. Sofia cuba kira, dah dapat jawapan dah belum? Okey, cikgu bagi clue nak cari peratus. Cikgu dah dapat. Nak cari peratus. Okey, berapa jawapan dia? Peratus. Siapa nak cakap? Okey, Syarati, berapa jawapan kamu? Cakap. 36%. Ini 36. 36, Syarati. Syarati 36. Orang lagi? Okey. Sofia. Mirza. Pastu tukar tempat nama Fatin. Sofia cuba kira. Fatin. Jawapan dia belum? Sofia. Sofia. Nak cari peratus. Sofia cuba bagi jawapan yang penting. Siapa yang buka YouTube. Sofia, saya rasa ni. Sofia. Sofia. Siapa nak cakap? Dah dapat jawapan ni. Berapa jawapan kamu? Berapa cakap? Tak boleh lah, boleh. Suara double, saya tak boleh dengar suara. Tak dengar suara saya. Jangan tengok dekat Sofia YouTube. Jangan dengar dekat YouTube. Sebab kat YouTube je lag sikit. Jadi kamu akan menjawab dengan lambat. Okay, yang Sofia, dekat luar. Yang dekat luar ni kena faham. Sofia, bila kamu dengar suara dekat YouTube, dia ada lag sikit. Jadi dia lambat bertindak balas. Sofia. Okey, tak apa, kita kira lah Kak Adi. Saya rasa dia tak berguna. Okey, kita kira, kita buka ni betul, 36 betul. Okey, yang ni 30 betul, Tania. Dan di sini 10, jadi jumlah. Okey, offkan dia tu. Okey, macam mana nak kira tadi 36? Kita ringkaskan, iaitu 180 orang murid bahagikan 500 jumlah semua, darabkan dengan 100 per ratus. Mudah sahaja. Sebab ini belum lagi soalan bertaraf kebat lah. Soalan biasa saja ni. So kita mansuhkan dua sini. Tinggal 5, 180 dan 1. Jadi 180 ni boleh dibahagikan dengan 5. 5 darab 3, 15. Kita tolak, bagi 3, turunkan sifar. 5 darab 6, 30. Tolak, habis. Jadi kita dapat 36. So terima kasih. Off-offkan, mute-kan mic dia. Dah, kita mute-kan dia dah. Kita dah mute-kan dia. Suara double nanti kesian kat luar sana, dia orang tak dapat dengar dengan jelas. Suara jadi double. Ya. Okay. So adik-adik cara nak menjadi peratus. Darab dengan 100%. Pastikan sebahagian tadi 180 ni dengan jumlah keseluruhan berapa. Okey, kita dapatlah kuantiti tadi dalam bentuk peratus. Okey, so ada lagi tak? Okey, Nila. Ada lagi ke nak buat? Ada lagi. Saya buat screenshot saja. Aha. Dia bagi carta macam ni dalam bentuk peratus dan dia suruh cari dalam bentuk kuantiti, bilangan. So soalan ini ada dalam whiteboard chat. Saya tak sempat nak tunjuk ni, pukul 12 dah. Dalam dah lewat chat. Ada whiteboard chat. Ini dia bagi soalan dalam bentuk peratus. Kelab matematik 40%, kelab bahasa Melayu 30%, kelab kebudayaan 20%, kelab doktor muda 10%. Jumlah semua murid 600 orang. Jumlah semua murid 600 orang. Jadi kita dah dapat bahasa Melayu ni 30% ni kita dah dapat ni 180 orang. Kebudayaan mana dia? Ni 120 orang. Kan ahli kelab matematik 40 ni 240 orang. Dan selebihnya ini 60 orang. Jadi bila tambah semua ni mesti cukup 600. So itu yang maksudnya kita telah menukarkan peratus kepada suatu kuantiti. Jadi yang ini, yang ni adik-adik kena jadikan 30% ni kepada bentuk
30 per 100 dalam bentuk per 100. Darabkan dengan jumlah semua iaitu 600 orang. Okay. So, itu siapa ni? Adik siapa tu? Okay, ada soalan lagi Pak Mana? Ada soalan lagi tak? Ada adik tu kat atas ni saya dah naikkan tadi. Yang last kali ni. Cuba pilih yang last ni. Yang last ni 25 per. Okay, cuba kira adik Alia dengan adik Leshmi. Hai, 2 per 5. Cepat cuba kira. 25 daripada kelab bahasa Melayu. Kita tengok kelab bahasa Melayu berapa orang? 180 orang. 25-nya murid lelaki. Pak Mala, jadi berapa tukar, murid lelaki? Tukar. Pak Mala, pen. Tukar dakwat boleh tak? Nak bagi dia orang faham soalan dulu, Ustaz. Tukar ing jap. Kelab bahasa Melayu ada 180 orang. Dia tanya 25 adalah murid lelaki. Jadi 25 pula lah. 2 per 5 ni berapa orang? 25 ni berapa orang daripada 180 ni? Okey, kira. Satu minit. Kira cepat. Tapi tak apa, kita lambat sikit sebab ini Sermiyat ni tak kacau dengan kelas tuition lain. Kan Cikgu Sinari kan? Berapa orang ada tak tu? Saya tak pun nampak lah nama dia orang kecil sangat lah. Semua. Cuba baca nama. Akhirnya naik Sinari. Saya, Sinari naik. Alia. Alia, Sofia. Cikgu, saya dah dapat. Okey, berapa ni? Ya. Berapa tu? Saya dah dapat. Ya, berapa jawapan ni? Siapa tu yang cakap tu? Alia ya? Okey, berapa Alia? 72. 72 orang. Saya pun dapat 72. Okey, yeah, Leshmi pun 72. Sama 72. Iaitu 2 per 5. Okey, tunggu. Darabkan dengan 180 orang. Tengok tu kita main ajar tu. Okey. So, 5 dengan 180 ni boleh dimangsuhkan. Kan? Sebab dia ada nombor genap ni, ada sifar kat ujung ni. So 5 darab 1, 5 ini dapat berapa? 180. Berapa tu Leshmi? 36. Jadi yang tinggalnya 2 darab 36. Jadi kita dapat 72 orang. Tahniah semua, tahniah. Okey, ini soalan lain lah yang bersangkutan dengan ini. Sebenarnya adik-adik kena cari ini. Daripada peratus tukar kepada kuantiti. Kelab bahasa kelab kebudayaan kalau tengok di luar sana Pak Malau, kalau kita tengok anak kita dekat ruangan chat kan ramai yang betul pandai dah diorang ni yang okay, ni terima kasih Aisyah, semua bye 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 yang di atas tu okay. Tanya Tanya terima kasih Tanya. Jangan lupa like dan subscribe channel Pak Malau dan kita bagi kod yang keempat kat ni. Sebelum kita bagi. Okey, begitulah tadi ya. Okey, begitulah tadi kelas bersama Pak Malau pada pagi ini dengan tajuk Peratus 4.0. Bonda tengok secara keseluruhan daripada pemerhatian di ruangan komen dan juga masa di atas konti, anak-anak dah faham. Walaupun mungkin ada yang berlaku kekeliruan di awal-awal kelas tadi kerana mungkin kamu tidak ada buat persiapan yang secukupnya. Tak jelas lagi apa yang akan diajar, ada kekeliruan tapi nampak gayanya akhirnya kamu dah faham. InsyaAllah kalau kamu setia bersama Ayu, mengikuti kelas-kelas bersama cikgu-cikgu di Ayu, kamu akan lagi bijak di masa-masa hadapan dalam matematik. Okey, dah bersedia untuk kod yang keempat? Okey, jadi jangan ditanya kod 1, 2, 3 dah lepas. Macam mana kamu nak ambil kod 3 yang dah lepas? Tengok semula, ulang tayang semula video Pak Malau ni. Tapi ada masa ya. Jangan tangguh. Nanti dah tutup link, kamu tak boleh buat juga. Okey, jadi bersedia kod. Ya, bersedia untuk kod yang keempat iaitu 1. Unek. Unek kalau cakap Tamil satu. Kalau bahasa Cina satu. Dia... Satu. Satu. Bahasa Inggeris dia buat. Jawa pun dia tak tahu.
Satu saya sayang ibu. Jawab apa senari? Satu. Saya sayang ibu. CG. Tapi ada link kuiz ni boleh masuk. Kuiz ni last. Ini adalah apa ulang kita belajar. Yang keempat, satu. Satu tulis satu tu. Jangan tulis ada okay. Damia. Ah, Damia tulis tu. Jangan tulis. Kan aduh, saya adik ni tak faham lah ni. Tak faham dia baru, Damia. Dia baru masuk kot. Dia tak faham kot. Adik tak faham arahan lah adik. Arahan bonda dah baca dah. Setiap kali bersiaran cikgu-cikgu akan baca semua. Okey. Jadi sampai penghujungnya dah kita pengalau ya. Tapi okay, kita quiz kan. Okey, naikkan skrin. Ramai dah masuk dah ni. Ya. Kita main quiz dahulu. Alright, ramai dah masuk ni. Okey, soalan cluenya soalannya berkaitan dengan tadilah tapi tak adalah soalan penyelesaian masalah. Soalan direct question saja. Soalan yang cepat-cepat nak siap. Okey, ada 60 okay. Kita mulalah. Kita mula. Ramai biru ni. Belum ada merah ni. Dia orang dah faham lah tu Pak Malau. Tadi mungkin kekeliruan kot. Username. Sinari Muhammad Nazri dia dah tulis kot. Nak kena prank tu. Prank dia. Muhammad Nazri. Saya tak tahulah. Semalam pun dia tulis. Kenapa ya adik ni? Oh adik dah siap. Aditya dah siap. Setiawari dah siap 100%. 100%. Adik wow. Tanya. Wang okay. Yong pun 100% tanya. Congratulations to you. Oh. Kata orang Pak Malau, KPI kelas Pak Malau tercapai hari ini ni. KPI Amir kelas Hakim. Pak Malau tercapai. Ini satu. Khairil FC17. Betul semua. Tengok akurasi Pak Malau. Pak Malau tengok akurasi atas sekali. Berapa tu? Berapa peratus? Ha? Okey, adik-adik tu, semua kan? 52%. Ramai ke ada kod ni? Ni kenapa ni? Kalau nak tahu ulang tayang semula video line, ni line. Internet tu. Takkan dibaca lagi dah. Line internet tidak okay, cantik. Lepas tu jangan ni komen dah siap, ya, tapi banyak salah. Nilai yang sepatutnya untuk kamu tahu. Jangan komen banyak dah. Ya sekejap. Username sekejap. Jangan tanya dah. Sekejap lagi. 8 orang betul semua dekat ini. Jangan tanya saya semua. 4. Sekejap lagi semua akan diberi lengkap. So username dah ditunjukkan 2, tu. Tengok tu betul. 1. Kita tamatkan. Dia bagi awak scroll saja ya ke atas. Dah. Scroll sahaja di atas, cari semua ada kat atas. Melainkan awak dah bagi. Melainkan awak keluar masuk, memang tak adalah, memang kod pun awak tak jumpa. Alamak. Penamat ni keluar sokong. Oh, wah, tanya-tanya Pak Ali Aswada. Wow, banyak. Okey, satu minit tengok soalan sebentar lalu. Soalan yang pertama iaitu menukarkan suatu kuantiti kepada peratus. Tapi kuantiti tu cikgu buat siap-siap dalam bentuk pecahan. Tapi kalau dalam soalan dia tak bagi pecahan tau. Dia bagi macam tadi nombor saja.
adik-adik kena tahu sendirilah macam mana nak jadikan pecahan. Okey, dan 5 soalan, soalan yang ke-6 menukarkan peratus kepada nombor bercampur. Menukarkan peratus maksudnya menukarkan peratus kepada suatu kuantiti lah. Kuantiti tu boleh jadi nombor bercampur ataupun boleh jadi bilangan. Okey. Okey, itu saja. Okey, terima kasih Pak Malam. Okey. Jadi sebelum kita akhiri program kita kelas santai bersama Ayu pada pagi ini ya. Okey. Berhenti komen anak-anak semua. Ramai yang jawab ni. Berhenti komen ramai yang jawab ni. Tapi tak ada nak tak sempat rasanya. Tak sempat Pak Malam. Kita terus pergi kepada untuk pengisian terakhir ya. Pak Malam letak semula link klaim kredit, link untuk letak sekali untuk yang terakhir ni je. Saya mengharapkan diorang tak komen Sinari lagi dah. Sebab kita dah nak terakhir. Stop comment. Kita punya Gami Lab 64 orang yang main mendalui carta adik Danisha. Nombor 2 MN, nombor 3 Mia, nombor 4 Just Aimi, nombor 5 Andy. Okey, itu saja. Okey, last Pak Malau. Letak sekali lagi email semua-semua tu termasuk username and then dah cukup. So ada okay last. Lepas ni kita takkan lagi dek. Kalau tak adik tak tahu adik scroll saja. Okey, sebelum masa kita berakhir. Siapa tak dua kata. Okey, tanya. Cikgu Sinari Mah tu Nur Rasilawati Husin ni dia ni baru kot. Dia tak faham kot lagi. Yang kena link ni permission tu kena guna email ididik sahaja. Kalau tak ada email ididik, adik-adik kena mohon. Sama juga dengan ID ididik. ID ididik boleh dimohon selepas mendapat email ididik. Jadi kalau tak ada email, memang awak tak boleh claim sijil. Tak boleh claim ganjaran hebat semua tu tak boleh. Jadi bagi adik-adik yang baharu murid-murid baharu yang baru join, langkah pertama ialah memohon email ididik. Link untuk mendapatkan email ididik kita dah bagi. Kalau boleh diberi lagi sekali email tu awak kena mohon. Lepas dapat email, email ididik akan diberi tak cepat ni. Dia ambil masa untuk dapat. Selepas dapat email baru apply ID ididik pula. Macam tu proses dia. Okey Rahimah, sepatah dua kata. Banyak kata dah. Okey, terima kasih hari ini untuk kelas hari ini. Tahniah juga kepada Cikgu Pak Malau berkongsi ilmu dengan kamu semua hari ini. Jangan lupa ke channel Cikgu CTR Edu TV 2, tonton video dan subscribe. Jangan lupa subscribe Cikgu Pak Malau. Ya, betul. Okey, jadi sekarang Senari. Okey, terima kasih kepada moderator Kak Ani dan juga presenter kita pada hari ini Cikgu Pak Malau. Okey, jadi cikgu nak bagi tahu ya, ada yang mohon email ididik tapi masih tak dapat nak isi borang, mungkin ada masalah penyelenggaraan, jangan rasa kecewa, cuba lagi dan cuba lagi. Sebab saya tahu ada ramai PM saya kata tak dapatlah cikgu, saya pun tak boleh nak buat apa. Ya, tapi adik kena cuba sampai berjaya. Kalau dah putus asa tak tahulah. Kena cuba ya adik-adik. Okey. Jadi adik-adik sila sila teruskanlah mengikuti kelas-kelas Ayu ya secara percuma minggu depan dan seterusnya ya, sebab kelas ini adalah percuma. Dan jangan lupa subscribe channel Cikgu Pak Malau serta cikgu-cikgu yang ada di konti pada hari ini. Terima kasih. Itu saja. Bye-bye. Okey, untuk pengakhir kata presenter kita pada hari ini. Okey, terima kasih sekali lagi pada semua adik-adik yang belajar dengan cikgu. Harap boleh faham tajuk peratus. Dah habis dah. Ini hari ini 4.0. So boleh adik-adik kena khatam lah tajuk peratus ni. Kalau tak faham juga kena ulang tengok lah. Kena ulang tengok. Kalau tak faham lagi nanti tak apa, kita boleh buat kelas ulang balik pertanyaan tajuk peratus juga. Jadi jangan lupa terima kasih juga pada semua guru, Cikgu Sinari, Cikgu Siti Rahimah dan juga moderator kita pada pagi ini iaitu Cikgu Miss Ani. Tak apa, baca pantun ni. Okay, cikgu saya baca. Buat kiraan hari ini amat dinantikan. Cikgu Pak Malo bergaya-gayaan. Bergaya-gayaan. Ingatkan beraya-rayaan.
Cikgu-cikgu semua bersenyum-senyuman. Terima kasih. Jadi begitulah tadi ya. Begitulah tadi ya kelas bersama Pak Manau. Sebagai tanda terima kasih kamu kepada Cikgu Pak Manau, jangan lupa subscribe channel Pak Manau. Sampai jumpa lagi kita semua. Terimalah dari tim 2MS World. Naikkan ada yang turun tadi. Bye. Berikutan pengumuman penutupan sekolah sehingga akhir persekolahan. Pengajaran dan pembelajaran secara home-based learning tetap diteruskan. Oleh itu, kami di Akademi Cuba menyediakan tuition online percuma pertama di Malaysia dari prasekolah hinggalah ke sekolah menengah dengan kerjasama eDidik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Kenapa bayar jika anda boleh dapat percuma? Bermula percuma, selamanya akan percuma. Manfaatkan peluang yang ada. Jangan tunggu lagi. Sertailah sekarang. Untuk maklumat lanjut, layari www.academyyoutuber.com. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.